Bumi Borneo menyimpan sejuta eksotisme kehidupan di dalamnya, mulai dari flora, fauna, serta kebudayaannya. Salah satu masyarakat adat di pulau ini dinamakan sebagai suku Dayak. Suku ini memiliki kehidupan yang luar biasa di Borneo dengan peranan mereka sebagai penggerak jantung Borneo. Sebuah kehidupan yang telah perlahan memudar akibat pembangunan berbasis globalisasi dan modernisasi. Kebudayaan telah ditinggalkan secara perlahan dan mulai mengikis cinta budaya oleh kalangan muda. Kehadiran Cultural Center merupakan angin segar bagi kita dalam mempelajari kehidupan suku Dayak secara mendalam, edukatif dan rekreatif. Dengan ini, perencanaan seperti apa yang menjadikan Cultural Center sebagai suatu ruang publik baru di Borneo dengan penekanan ruang interaktif baru sebagai pengembangan kegiatan kreatif generasi muda, pembelajaran budaya serta upaya pelestarian kebudayaan sendiri. Kunjungan kreatif orang asal Sarawak ke Sabah untuk mempersembahkan dan mempromosikan tradisi budaya, industri kreatif dan seni kebudayaan negeri Sarawak sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai tahun 2022 ini. 72 peserta orang asal Sarawak yang diketuai oleh ikon Sarawak, Peter John Jaban, berlepas dari Miri ke Kota Kinabalu, Sabah semalam tarikh 30 April 2022 petang dengan penerbangan Air Asia AK-6076 dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada lewat malam. Seramai 60 orang daripada peserta ini pada julung kalinya akan mencipta sejarah dengan memakai pakaian tradisional mereka. Setibanya, rombongan itu akan diterima oleh delegasi orang asal dari Sabah. Sehubungan itu, pihak penganjur dan pengurus rombongan, Dr. Robert Lingga, amat menghargai dan berterima kasih di atas sokongan penuh oleh pihak Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dalam sokongan dan kerjasama untuk menjayakan aktiviti tersebut serta kesungguhan. Rombongan tersebut kemudiannya akan terus menuju ke Sabah, Waterfront, Kota Kinabalu untuk membuat persembahan muzik dan tarian yang diketuai oleh beberapa pemuzik tradisional Sarawak. Pada 1 Mei, kumpulan itu akan berangkat ke Tenom di mana mereka akan disambut oleh kaum murut untuk mengadakan persembahan budaya di sebuah kampung pulung di Tenom. Pada 2 Mei, kumpulan akan bertolak dari Tenom ke Keningau di mana mereka akan diberi taklimat mengenai asal-usul Batu Sumpah sebelum bergerak ke Tambunan untuk melawat Tugu Pahlawan Tambunan dan seterusnya ke Monurali Garden Resort, Penampang. Pada 3 Mei, kumpulan itu kemudiannya akan kekal di Monurali Garden Resort, Penampang untuk mengadakan persembahan kebudayaan, demonstrasi membuat tatu, demonstrasi memasak masakan dan menjual kraftangan Sarawak sebelum berangkat pulang ke Sarawak pada 4 Mei 2022. Jangan lupa terus sokong macam-macam trend channel, tekan butang subscribe serta loncengnya sekali untuk notifikasi video baru yang akan disiarkan. Sekian, terima kasih.